Iya, yang jadi ini totok punggung di mana? Di warna. Satu warna. Ini bapak-bapak ini mesti anu, pasti tulang punggung keluarga. Iya, jadi semua orang yang jadi tulang punggung keluarga harus totok punggung. Gitu maksudnya. Iya. Kalau ini tulang rusuk kan. Nah, ini lagi duh silau saya, duh silau saya. Papa pedih, Popo. Udah. Ini kita di ketok punggung Ustaz Abdurrahman. Ini nanti ayah akan terapi. Tapi kata ayah, yang boleh terapi itu yang siapa? Apa? Yang terapi itu biasanya siapa? Yang tulang punggung keluarga. Karena totok punggung. Iya, punggungnya harus ditotok. Tapi kalau perempuan nggak boleh? Ya, perempuan kalau tulang punggungnya ditotok, ada sih, perempuan juga ada. Ya, nanti deh, lanjut nanti. Iya, penyakit dalam semuanya Pak kita. Liver gitu kan, hati, jantung, tensi, ginjal. Gitu. Ini belum masalah dong. Ini ayah keluhannya apa ya? Udah ngomong? Hmm? Udah ngomong keluhannya? Keluhannya ya punggungnya sakit. Apa keluhannya? Belikat kiri, belikat kanan. Belikat kiri, belikat kanan. Nah, terus lambung. Lambung itu. Malah tahu Pak Deva ini. Kerasa ya Pak ya? Lambung. Karena ada satu penempelan di lambungnya gitu kan. Nah ini lambung nih, ada penempelan di sini. Ini mencekung kalau kita tekan ya. Di kanan, Pak. Kan apa di tengah? Iya. Itu lambung gitu kan. Cekung gitu ya. Iya, cekung dia. Kalau lambung ini jangan sampai dia tuh menekan. Kalau asam lambungnya tinggi dia pasti menekan dia. Ini ada satu lemak penempelan di jantung di lambungnya. Jantung ada. Penempelan ini. Ini sakit ini kalau dikatakan sakit. Sakit ya? Iya, dia mencekung. Oh iya, cekung ke dalam. Cekung. Oh gitu ya, Pak. Nah, itu di situ apa tuh, Pak? Sakit ini. Mana? Ini bukan yang sebelah kanan. Yang kiri. Ini kiri jantung, ini titik jantung. Yang saya lihat sekarang ini titik jantung. Jantung. Nama titik jantung di sini. Ini kalau kita tekan nih sampai ke kepala nih. Kalau yang di sini bisa ini vertigo. Oh vertigo di sini. Tangan kesemutan. Iya, di sini juga ada. Ini kalau kita tekan ini semuanya menjalar gitu. Kepala ke tangan ini. Rasa ya? Rasa kemana Pak? Iya Pak. Rasanya mau marah Pak. Mau marah? Panas lah ya. Rasanya mau marah. Nah, ini titik tensi. Tensi rendah, tensi tinggi di sini. Ini kerasa kan apa? Kerasa ke tangan. Rasanya enak. Enak ya. Enak. Sakit-sakit enak. Sakit-sakit enak.
sakit enak ya. Penasaran aku ya jadi. Iya makanya. Jadi tetap pokoknya memperlancar gitu ya. Memperlancar pedagang. Sumbat-sumbatan gitu kan. Kayak perlu di loyal. Ini namanya lumbar. Ini lumbar ini. Lumbar itu apa? Lumbar ini kaki kebas, iya, itu ya kan? Saraf kejepit di sini. Ini kalau saya tekan, ini rasa nih di pinggul nih. Pinggul ke kaki, coba rasa apa? Benar ya? Pinggul kaki. Tuh. Sakit ya? Sakit gak sih? Saya kayak kuat-kuat aja. Sakit ini sakit ya? Kan kebas kaki ini. Kaki kebas di sana juga. Itu sana kejepit. Itu di situ pak, atasnya lagi gitu. Hah? Kejepit di situ, atasnya lagi gitu. Di atasnya. Sini itu ya semuanya. Ini namanya lumbar lima. Saya kemarin tuh habis dorong ini pak. Permitir. Dorong apa? Apa? Meja. Apa itu rumah yang rada tiga pak rumahnya? Apa? Tosa. Tosa iya kan. Habis dorong-dorong gitu. Pinggangnya kayak ada yang kejepit kali. Tapi rasanya sebelah kiri pak. Rasanya. Itu ya, yang dibutuhkan tulang-tulang ya pak, saraf-saraf itu, saraf-sarafnya. Jadi yang kita ini nih penyumbat-penyumbatan itu pak. Apabila sumbatannya nggak ada, insya Allah tubuh akan sehat kan. Ya, matur suwun. Betul ya. Oke. Matur suwun. Jadi terapi punggung itu diuyak-uyak gitu punggungnya. Digil-gil, totok. Gil-gil punggung sebenarnya bukan totok. Kalau totok kan dipatok. Ini mau digir-gir ya Pak ya? Dihancurin itu. Cara dihancurin apa nih? Ya misalnya yang tensi itu katanya kan di belikat kanan. Diapain apa namanya Pak? Ya digir-gir gitu. Sampai hancur. Nah tuh. Gir-gir. Waktunya 45 menit. Ya Pak? Iya. 45 menit. Tapi khusus punggung gitu, nggak ada kaki, nggak ada punggungnya aja. Ini juga menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit ya Pak Yo. Iya. Apa aja Pak? Jantung, ginjal, paru-paru, lambung, lambung. Pokoknya penyumbatan-penyumbatan lah. Sembutan-sembutan dalam itu di totok, digil-gil, vertigo. Vertigo di mana Pak? Bukan di kepalanya bukan? Di situ juga, di punggung semua ya? Iya, vertigo, lambung, sama ini, sini, dekat kiri itu tekan. Di punggung aja pokoknya, enggak di tangan, enggak di kaki, pokoknya di punggung aja. Itu, namanya
totok punggung istilahnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan lancar. Semuanya sehat ya. Dan ini Mas Opik, keluhannya apa, Mas? Capek-capek aja ya. Tapi lambungnya tetap dibetulin gitu. Artinya walaupun hanya terapi biasa, perawatan, tapi semuanya gitu. Gitu, saudaraku. Ini di totok punggung mana? Jatiwarna. Oke, Ustadz Abdurrahman. Tuh situasinya. Blosoran gitu. Ada beberapa sih. Apa namanya istilahnya ya? Kayak di rumah-rumah gitu. Tuh. Ada tiga rumah. Pakai gribik. Itu. Ya enggak pakai alas. Enggak pakai alas, enggak pakai apa gitu. Di lantai gitu. Ya ini situasinya. Mana sih kelihatan enggak nih? Oh, ini. Ya gitu. Oke, saudaraku. Ini di perumahan ya? Lokasinya di mana nih? Rumah Akasia. Rumah Akasia. Rumah Akasia. Kayak gini situasinya. Oke, saudaraku. Suun.